Bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam bersetuju dengan cadangan supaya satu institusi bebas atau kursi pengajian kewartawanan E. Samad Ismail diwujudkan untuk memartabatkan profesion wartawan di negara ini. Musa berkata selain meningkatkan kualiti kewartawanan, lontaran cadangan oleh beberapa pihak itu sebagai memperingati tokoh kewartawanan dan pejuang negara Allahyarham Tan Sri E. Samad Ismail atau Pak Samad yang meninggal dunia pada 4 September 2008. Beliau berkata demikian dalam ucapan merasmikan simposium memperingati Tan Sri E. Samad Ismail, wartawan cendekiawan awam negarawan di Perpustakaan Tun Abdul Razak Universiti Teknologi Mara. Hadir sama pengarang kumpulan New Straits Times, Farah Nas Karim, Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Profesor Madya Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman. Musa berkata dalam menjalani kehidupan harian yang profesional, cabaran terbesar dalam kalangan wartawan adalah menahan diri daripada menjadi seseorang yang menggunakan kewangan sebagai kepentingan utama kepada seorang yang beretika dan bertanggungjawab. Itulah ciri-ciri kebebasan. Itulah ciri-ciri kebebasan kewartawanan yang mesti diteruskan dan dikembalikan kepada surat khabar baru atas nama Malaysia Merdeka, negeri kita. Saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya sebelum saya berhenti. Ingin bertanya, soalannya ialah, wujudkah Samad Ismail baharu di antara kita semua? Wujudkah Samad Ismail baru di antara kita semua dalam Dewan Yang Mulia ini? Adakah seorang boleh menganggap ia sebagai Samad Ismail baru? Di dalam situasi negara kita pada masa yang ini yang sangat memerlukan tokoh-tokoh wartawan berkualiti dan penuh bertanggungjawab. Kualiti-kualiti yang diperlukan termasuklah kejujuran, prinsip atau berprinsip, amanah khususnya dalam perkara-perkara yang boleh dikaitkan dengan isu-isu rasuah.